ceritain kan? Itulah dia. Apa yang dikatakan sebagai taubat firman Allah SWT, auzubillahi minasyaitonirrajim wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Sumpah azim, mafhum yang bertaubatlah kamu kepada Allah wahai sekalian orang mukmin supaya kamu mendapat kemenangan. Surah An-Nur ayat 31. Syarat nak menang ni boleh kita kena bertaubat kepada Allah SWT. Hukum dosa-dosa kecil, kesalahan dosa-dosa kecil akan terhapus dengan banyak istighfar, tahmid, zikir dan berwudu. Dosa kecil ni boleh terhapus melalui istighfar, tahmid, zikir dan berwudu. Hamba Allah yang berdaka atau berdosa jika dia bertobat dan memegang amal soleh, niscaya tobat dia akan terima Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Yeah. Sebab itulah bila Nabi SAW berkata wa atba'i sayyatal hasanata tamhuha, ikutilah kejahatan yang dilakukan dengan kebaikan yang akan menghapuskannya. Itulah yang dibuat oleh kebanyakan selebriti hijrah. Zaman menjelang itu mereka banyak berusul. Banyak berusul. Mereka kawal balik. Mereka jadi orang yang menyerahkan jiwa raga mereka kepada Allah Subhanahu Wataala. Macam sahabat saya Ali ekspedisi Ali Terosa. Kawan dah sebab dia berhutang dah. Bila ada program cerita dia tahun ni dia nak pergi ke Syria untuk melakukan aktiviti kemanusiaan. Jadi dia serahkan. Ingat kita pergi sana tu tentu ke kita boleh balik-balik ke Malaysia. Silap-silap kita boleh mati di sana. Tapi dia pergi juga kan? Pasal nak cover balik usaha masa puluh banyak usaha. Macam-macam Allah tak nak bagi hidayah pun semua. Alhamdulillah jadi orang yang baik. Macam dia nak ambil macam yang mahasmi dan sebagainya. Tak boleh kan selebriti hijrah kan? Dia tak mahu lagi benda-benda tu kan? Tak nak involve kan? Katrionaros berhenti tu kan? Bukan kepada rumah tangga. Wallahualam. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita dah huraikan tadi. Yang kedua, takut akan Allah SWT. Bila seorang Muslim itu mengenali zat Allah melalui sifat-sifatnya, maka jiwanya akan mewarisi sifat takut pada Allah terhadap Allah SWT. Ini yang dipanggil Al-Khawf. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang orang yang boleh takut pada Allah, yang akan mengakuinya, yang berilmu, iaitu para ulama. Surah Fatir ayat 28. Ada dua yang kita boleh huraikan sini. Pertama, tentang sifat Al-Khawf. Sifat Al-Khawf. Sifat Al-Khawf ni, kita boleh bentuk melalui ilmu-ilmu yang ada. Kalau kita rajin hadir punya ilmu, rajin hadir punya zikir, insyaAllah kita boleh membentuk diri kita menjadi seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita boleh develop diri kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, Allah SWT mengiktiraf ulama itu sebagai hamba-hambanya yang paling tinggi sifat takut ataupun sifat khaufnya kepada dia. Sebab itu kita jangan bertikai yang itu sebut. Apa kita nak ikut ulama-ulama ni? Ulama ni manusia biasa macam kita, tak maksum. Kalau kita nak ikut, ikutlah Nabi Rasul. Dia masalahnya, Nabi Rasul dah tak ada di samping kita. Kalau Nabi Rasul ada bersama kita, kalau Nabi SAW tak ada bersama kita, kita orang yang pertama ke ikut Nabi SAW. Macam mana aku? Tapi Nabi Rasul lah tak ada dengan kita. Dan Nabi dah menegaskan kepada kita, la Nabi wala Rasul lah, apakah tidak ada Nabi dan Rasul sampai aku. Sini ikut siapa? Maka kita tengok manusia di kalangan manusia biasa yang tak maksum, yang ada dosa ni. Yang mana yang paling maksum di kalangan yang tak maksum tu? Siapa dia? Ulama lah. Tok-tok tuan-tuan guru kita macam tuan guru Dr. Harudin, macam tuan guru Haji Sandi Singh, macam tuan guru Nek Abdul Aziz. Ini dah manusia-manusia yang kita nak ikut. Sebab mereka ni adalah golongan yang diiktiraf oleh Allah SWT. Tok-tok guru kita, ustaz kita,
Kalau di kampung kita tu, kita tengok Ustaz Fazli tu macam mana gerak-gerak geri dia, tingkah laku dia, itulah menjadi ikutan kita. Macam mana lembutnya, sabarnya, tenangnya. Petuah, pak mentua, mak mentua. Mak mentua pun dia pasal dapat menentu baik tu, kalau dapat menentu garam tak tidur tu. Ya macam apa mak ni? Tidur je. Mak jangan tidur mak. Lembut je. Kan? Tuan-tuan, kakak-kakak pun kenal Ustaz Fazli. Ustaz Fazli dia relax, tenang. Saya ni pun kadang-kadang ada angin juga. Pasal tu dia tak boleh kena dengan perempuan lembut. Kalau kena perempuan lembut, saya jadi kasar, jadi keras. Nak asyik nak tinggi suara je. Buat kerja ni. Buat lagi. Eh, tarik satu. Jadi dapat suami isteri yang garam sikit. Awak pun diam. Tapi nak kena balance juga tu. Tak boleh nak biar. Kena balance. Kena juga tapi tak payah cerita lagi. Akak marah ustaz. Tak apalah, apa yang ada je lah. Terima dan reda. Wallah alam. Itu dua yang kita nampak daripada ayat Quran ni kan. Sifat khauf tadi tu, dan manusia yang diiktiraf oleh Allah SWT sebagai hamba-hambanya yang memiliki sifat khauf paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dengan adanya dalam perasaan takut terhadap Allah SWT yang akan membantu seorang muslim atau mukmin itu melipat gandakan amalan soleh dan meninggalkan segala perbuatan yang dimurkainya. Jadi bila kita ada rasa khauf tu, kita akan menambahkan amal ibadah. Gitu. Takut apa nak jumpa Allah di padang mahsyar, cukup tak bekalan? Agak-agak kita punya bekal cukup hidup. Nak buat usaha ni, macam Muhammad Ali pernah sebut lah. Everything I go, everywhere I go, I bring along box of matches. If I intend, pasal saya lah, if I ever intend to do something wrong, I mesti to myself, Ali. Dia akan ambil tu, dia hidupkan, dia pegang. Jadi dia rasa, kalau api yang panas, api goreng api itu, api itu pun dah panas tak tahan. Tuan saya ceritalah api neraka Allah Subhanahu wa Taala. Peringatan tu diri. Sebab itulah ya, akak-akak sekalian, kalau akak melihat dalam YouTube banyak sebenarnya sumbangan Muhammad Ali kepada dakwah Islam. Walaupun macam tu jantungnya rupa pun. Apa ni? Walaupun macam tu pun sumbangan daripada dakwah tu banyak. Okay. Dalam interview punya tak tengok dalam YouTube, tapi bahasa Inggeris lah. Bahasa Inggeris lah, jadi faham tak faham tu tak tahulah kan. Tapi kita boleh tengok, kita boleh tentun sumbangan-sumbangan dia kepada dakwah. Bagaimana dia ya memperkenalkan Islam kepada masyarakat barat yang rata-rata dia tidak mengetahui banyak tentang Islam. Itu sangat-sangat kita hargai. Kerana dia, kalau nak harap Pak Syekh harap nak pergi berdakwah di hadapan masyarakat mereka ni, susah. Payah sikit kan? Tapi itulah dia. Mu'ali daripada kalangan orang Amerika, bila mula Islam, dia mengaji. Apa yang dia tahu, dia sampaikan kepada orang-orang Amerika tu, kalau mereka menerima dengan senang hati, tak ada prejudis, malah mereka menghormatinya. Itu hormat. Boleh panggil talk show cerita tu, sikit Islam, sikit Islam. Kalau Ustaz Azmi, oi.